Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, UJTA Bonsai. Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai. Halo sobat-sobat UJ dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke sobat-sobat UJ yang berbahagia, di video kali ini saya punya bahan bonsai beringin dolar. Ini saya akan menumbuhkan tunas untuk kedepannya biar gembal untuk hasilnya. Caranya, lihat videonya. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe. Yang sudah bergabung, banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang baru menemukan channel UJTA Bonsai, silakan like, share, dan subscribe. Dan aktifkan notifikasinya atau tanda loncengnya. Tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya tentang seputaran bonsai. Kita lanjut ke videonya. Sokatu. Oke sobat-sobat UJ, ini biar gembal hasilnya untuk kedepannya, biar bagus atau rimbun ya. Ini dengan cara merimbunkan daun bahan bonsai beringin dolar. Ini seperti ini tutorialnya. Ini kita potong, ini akan merimbunkan daun baru. Oke seperti itu. Nanti hasilnya dia gembal untuk ke depan. Oke sobat-sobat UJ, hasilnya seperti ini ya. Ini nanti akan tunas baru, dia akan gembal. Nanti kita arahkan untuk tunas barunya, arahkan atau pakai kawat dengan sesuai di sini ya, dengan bentuk ini. Ya begitu untuk cara tutorial untuk meribunkan daun. Nanti saya akan up lagi untuk 3 bulan ke depannya ya. Untuk hasil setekannya ini banyak, nanti kita tanam lagi. Untuk setekan beringin dolar itu sangat mudah, sebulan dia sudah berakar. Oke sobat-sobat UJ, cukup sekian dan terima kasih video dari saya ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.